Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6, kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini, jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan tengah semester 1. Cross the correct answer. Silang jawaban yang benar. Number 1. Audit want to buy a jacket. Trouser not is it a. It is not a trouser. The ball is blah 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 the chair. Bola berada di bawah kursi Anda. Number 4, 12 plus 4 is 12 ditambah 4 adalah 16. Jawabannya 16 ya, bahasa Inggrisnya adalah 16. Di sini tidak ada ya. It is a, gambarnya di sini, gambarnya apa ini? Gambarnya adalah t-shirt. Di sini nomor 6 trouser yang betul ya. Nomor 7, is it a tie? Apakah ini adalah dasi? Yes. It is. C ya. Bla 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 are the table. Di sini nomor 8-nya this. Those are the number 7. 12 minus 4, 12 dikurangi 4 adalah 8 ya. Jawabannya 8. Selanjutnya di sini 10 dikurangi 8, jawablah dengan bahasa Inggris. Jawabannya adalah 2. Bahasa Inggrisnya 2. Nomor 2, 3 tambah 1 adalah 4. Jawabannya 4.
14, selanjutnya 14 dikurangi 7, ada 7, jawabannya adalah 7. Nomor 4 nya 10 dikurangi 7 ada 33. Nomor 5, 6 ditambah 5 ada 11, 11. Demikian tadi pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.